sambungan internet tata surya terpercaya. Identifier untuk jaringan toleransi gangguan. Berkomunikasi dari bumi ke pesawat ruang angkasa adalah tantangan yang kompleks. Terutama karena jarak ekstrim yang terlibat. Ketika data dikirim dan diterima ribuan dan bahkan jutaan mil. Penundaan dan potensi gangguan atau kehilangan data signifikan. Keterlambatan gangguan jaringan toleran (DTN) adalah solusi NASA untuk melakukan internet working yang dapat diandalkan untuk misi luar angkasa. Bulan sekitar 250.000 mil jauhnya, dan Mares rata-rata 140 juta mil. Untuk berkomunikasi melintasi jarak yang sangat jauh ini. NASA mengelola tiga jaringan komunikasi yang terdiri dari stasiun darat dan satelit relay ruang angkasa untuk transmisi data dan penerimaan yang mendukung misi NASA dan non-NASA. Ini adalah Deep Space Network (DSN), Near Earth Network (NEN), dan Space Network (kurung buka SN kurung tutup) untuk misi sebelumnya dari orbit rendah bumi ke ruang angkasa yang dalam. NASA telah menggunakan hubungan relay point-to-point -point, langsung atau tunggal untuk berkomunikasi dengan pesawat ruang angkasa. Ini beroperasi seperti sistem telepon dengan menghubungkan dua gode komunikasi secara langsung. Meskipun pendekatan ini telah berhasil untuk misi sebelumnya, konsep eksplorasi masa depan akan mengenalkan kebutuhan komunikasi yang jauh lebih kompleks dengan transfer data antar banyak node. Transmisi ini perlu beroperasi seperti internet di bumi, melibatkan beberapa hop melalui pesawat ruang angkasa relay dan node intermediate lainnya. Menciptakan fondasi untuk Solar System Internet (SSI), seperti internet terrestrial. SSI akan menawarkan kepada pengguna platform standar dan Terdefinisi dengan baik untuk membangun berbagai macam aplikasi dengan mengakses layanan. Jaringan end-to-end, -end, SSI akan menggunakan paket protokol DELAY, Disruption Tolerant Networking, DTN, yang dapat digunakan dalam skenario apapun. Termasuk yang memiliki masa cahaya lebih lama atau gangguan tautan yang sering terjadi di mana protokol internet konvensional kurung buka IP kurung tutup gagal. Bagaimana DTN bekerja? Citra konsep yang menggambarkan jaringan toleransi gangguan. Protokol jaringan toleransi gangguan akan memungkinkan solar sistem internet yang memungkinkan data disimpan dalam node sampai transmisi berhasil. DTN adalah model jaringan komputer dan sistem peraturan untuk mentransmisikan informasi. Sering disebut sebagai suite protokol yang memperluas kemampuan internet terestrial ke dalam lingkungan komunikasi yang menantang di tempat di mana internet konvensional tidak berjalan dengan baik. Lingkungan ini biasanya sering mengalami gangguan tautan yang terbatas pada satu arah. Kemungkinan penundaan yang lama dan tingkat kesalahan yang tinggi. Paket protokol DTN dapat beroperasi bersamaan dengan suite IP terestrial atau dapat beroperasi. Secara independen, DTN menyediakan pengiriman data dengan aman menggunakan mekanisme penyimpanan dan maju otomatis. Setiap paket data yang diterima langsung diteruskan jika memungkinkan, namun disimpan untuk transmisi masa depan jika penerusan tidak memungkinkan. Dilakukan namun diperkirakan akan terjadi di masa mendatang. Akibatnya, hanya hop berikutnya yang perlu tersedia saat menggunakan DTN paket DTN juga berisi manajemen jaringan, keamanan, perutean dan kemampuan layanan berkualitas. Yang serupa dengan kemampuan yang disediakan oleh suite internet terestrial. Meskipun DTN dikembangkan dengan aplikasi ruang angkasa, manfaatnya berlaku untuk aplikasi terestrial di mana sering terjadi gangguan dan tingkat. Kesalahan tinggi sering terjadi. Beberapa contoh termasuk tanggap bencana dan jaringan sensor nirkabel, peningkatan operasi, dan kesadaran situasional. Mekanisme store and forward (DTN) bersamaan dengan transmisi otomatis memberikan lebih banyak wawasan tentang kejadian selama penghentian komunikasi yang terjadi sebagai akibat dari serah terima stasiun relay atau ground station dan kondisi atmosfer yang buruk dan secara signifikan mengurangi kebutuhan untuk menjadwalkan stasiun-stasiun di bawah tanah untuk mengirim atau menerima data yang terkadang memerlukan perencanaan hingga lima hari sebelum terjadi transmisi, interoperabilitas dan penggunaan kembali. Paket protokol DTN standar memungkinkan interoperabilitas stasiun darat dan pesawat ruang. Angkasa yang dioperasikan oleh badan antariksa atau entitas swasta dengan aset ruang angkasa. Ini juga memungkinkan NASA menggunakan protokol komunikasi yang sama untuk misi masa depan. Orbit rendah bumi, orbit dekat bumi atau ruang dalam efisiensi link space, pemanfaatan dan kekokohan. DTN memungkinkan transmisi data yang lebih andal dan efisien menghasilkan bandwidth yang lebih bermanfaat. DTN juga meningkatkan kehandalan link dengan memiliki beberapa jalur jaringan dan aset untuk potensi komunikasi hop. Keamanan Keamanan protokol bundel DTN memungkinkan pemeriksaan integritas, otentikasi dan enkripsi, bahkan pada tautan yang sebelumnya tidak digunakan. Quality of Service Paket Protokol DTN memungkinkan banyak tingkat prioritas ditetapkan untuk tipe data yang berbeda, memastikan bahwa data yang paling penting diterima sebelum data yang kurang penting. Masa depan DTN Paket protokol DTN sedang dikembangkan oleh proyek DTN Advanced Exploration Systems AES NASA. Tim DTN AES juga mendukung standarisasi DTN oleh Komite Konsultatif Sistem Data Luar Angkasa. CCSDS dan Internet Engineering Task Force IETF dan semua protokol DTN akan menjadi standar internasional terbuka didukung oleh perangkat lunak open source. Beberapa implementasi DTN ada dan tersedia untuk umum. Termasuk implementasi antarmuka antarmuka antar jaringan Ion, NASA. Pada bulan Mei tahun 2016, Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS menerapkan layanan DTN institusional untuk mendukung muatan. Implementasi DTN kelembagaan ISS sangat meningkatkan keandalan transmisi data pengetahuan, muatan dan mengurangi overhead operasional dan perencanaan dan menyediakan arsitektur untuk mendukung aplikasi pendukung misi masa depan. Sekaligus meningkatkan teknologi DTN untuk mendukung SSI masa depan. Beberapa misi NASA lainnya telah menggunakan DTN. Seperti percobaan Deep Impact Networking, DNET. Earth observing mission 1 L1 dan lunar laser communication demonstration LLCD dan banyak lagi yang ingin menggunakan DTN di masa depan Akibatnya tim AES DTN bekerja sama dengan program komunikasi dan navigasi luar angkasa Scan untuk mendapatkan DTN yang terintegrasi dengan jaringan komunikasi NASA termasuk DSN. N dan SN untuk mendukung misi masa depan. Tim AES DTN juga bekerja sama dengan Interplanetary Networking Special Interest Group IPNSIG untuk membantu mewujudkan kenyataan SSI, jaringan toleransi gangguan.